Selamat malam, Om Swastiastu, Bapak Ibu Guru IT di SMA Negeri 2 Abian Semar. Semoga semua dalam kondisi yang sehat dan berbahagia, nih Selamat malam. Terima. Selamat malam Ibu, terima kasih Bapak Ibu telah berkenan hadir dalam sesi diskusi kita pada hari ini Nah Bapak Ibu di pertemuan kita kali ini kita akan berdiskusi mengenai rencana aktivasi dari IT Club Duisman Nah, baik uh, bapak ibu. Menurut bapak ibu, perlukah kita mengaktifasi IT Club Duisman? Dan kira-kira uh, apa sih alasan kuat kita untuk melakukan aktivasi ini? Silahkan bapak ibu. Oke, okay, Bu Ratna. Saya persilahkan Bu Ratna terlebih dahulu. Terima kasih Bu Ika. Jadi sangat perlu menurut saya. Kenapa? Karena dalam pembelajaran uh, di masa sekarang ini IT itu sangat diperlukan. Oke baik jadi uh, di masa sekarang ini kita tidak bisa lepas ya dari IT terutama dalam pembelajaran seperti itu. Baik Bapak Ibu yang lain Pak Adi yang sudah angkat tangan saya persilahkan Pak Adi. Ya hampir sama dengan Bu Ratna bahwa dalam kondisi pembelajaran saat ini memang teknologi perlu dikuasai baik oleh siswa maupun guru sehingga memang klub ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Iya. Jadi, memang dibutuhkan sekali ya penguasaan terhadap IT. Nah, demikian dari Pak Adi. Terima kasih, Pak Adi, uh, Bapak Ibu guru yang lain, Bu EMI, mungkin iya. Yeah, silakan, Bu EMI, terima kasih. Jadi, menurut saya, pemanfaatan IT itu sangat diperlukan sebagai salah satu sarana untuk mempermudah proses pembelajaran sebagai media pembelajaran sebagai media pembelajaran, jadi sang, uh, akan membantu ya Bu Emi ya, membantu kita ataupun siswa nanti uh, dalam memahami suatu konsep demikian dari uh, Bu Emi. Oke, okay, Bu Tasya, bagaimana Bu pendapatnya Bu? Ya saya setuju sama semuanya, memang IT itu kan apalagi di abad 21 ini memang sangat diperlukan untuk kompetensi siswa maupun guru baik dalam media pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari menurut saya jadi iya penting, iya, penting ya jadi uh, IT itu penting ini menurut Tasya terutama di Zaman sekarang di abad 21 ini memang IT itu menjadi suatu kebutuhan yang utama ya Bu ya Oke, nah sekarang kita lanjut dulu diskusinya terkait um, Jika IT ini, IT Club Duisman ini kita aktifasi baga Siapa saja sasarannya dan bagaimana teknis pelaksanaannya Saya minta Bapak Ibu untuk urun pendapat di Jamboard yang saya sudah share di uh, chat ya Silakan disampaikan bagaimana, siapa sasarannya, dan bagaimana teknisnya. Menurut Bapak, Ibu boleh dipisah. Kalau mau pakai sticky note, sasarannya untuk sticky note, sasaran boleh juga untuk uh, sticky note teknisnya. Oke, okay? nanti kita akan coba kumpulkan. Nah, ini sudah ada yang menjawab, sasarannya adalah guru dan siswa. Okay. Setelah membuat sasaran, mungkin bisa dilanjutkan membuat sticky note untuk uh, apa namanya teknisnya. Mungkin teknisnya pengennya gabung aja guru sama siswa gitu misalnya atau dipisah guru sama siswa atau mungkin teknis-teknis lain yang menurut Bapak Ibu itu cocok kita terapkan dalam uh, pelaksanaan IT Club Disman ini. Oke. Okay. Dipisah, di ada yang teknisnya digabung. Oke, baik. Nah, di sini sambil mungkin ada bapak ibu yang akan menambahkan. saya pengen uh, kita coba dengarkan dulu um, untuk bapak ibu bapak ibu tadi yang menjawab sasarannya hanya siswa. Nih, silahkan. Kenapa hanya pengennya siswa saja? Silahkan bapak ibu tadi siapa yang menjawab untuk sasaran siswa? Saya Tidak. Bu Emi ya. Kenapa? sasarannya siswa karena uh, di sini lebih spesifik dia apa ya untuk siswa itu mengembangkan potensinya dalam okay. uh, bidang IT sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Iya. Nah, kemudian tadi juga ada ada dua kubu nih tadi ya. Ada dari Bu Ratna dan rekan uh, tadi uh, yang pengennya sasarannya itu guru dan siswa. Kenapa Bu Ratna? Hmm. Ada interaksi antara guru dan siswa. Iya, ada interaksi guru dan siswa biar sejalan, berarti ya. Kalau tadi di Ibu EMI itu pengennya biar pengembangan di siswa. Nah, kalau Bu Ratna menambahkan nih, agar ada satu yang sejalan nih antara guru dan siswa seperti itu, Bu. Ya, oke. Nah, uh, oke, okay. bagaimana uh, dari rekan-rekan tadi yang uh, memilih untuk sasaran siswa? Apakah bisa kita tambahkan untuk sasaran dengan guru juga? Bisa disampaikan pendapatnya uh, untuk tadi di, sudah disampaikan alasannya dari Bu Ratna dan rekan yang memilih. Uh, kenapa sih kita harus guru dan siswa itu sejalan seperti itu? Ya bisa Bu, saya bisa terima pendapatnya Bu Ratna. Oke. Okay. berarti sama, uh, ya. ya. Jadi kita bisa pilih guru dan siswa juga ya. Nah sekarang kita lanjut dulu ke. Uh, teknisnya. Di sini ada teknis yang pelaksanaannya dipisah. Nah, ini ada satu kesepakatan, sudah langsung dapat kesepakatan nih. Requestnya hari Sabtu. Oke. Nah, di sini juga biar teknisnya dipisah guru duluan atau yang yang jelas dipisah ya ini maksudnya. Dipisah antara pelaksanaan guru dan siswa. ini yang dipisah antara guru dan siswa, dan dipisah, oke. Okay, berarti ini ada yang sudah dipisah nih, ya. Uh, uh, kenapa harus kita pisahkan uh, pelaksanaan antara guru dan siswa? Mungkin uh, Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya. Silakan Bu Ratna. Kita harus juga memperhatikan, yaitu uh, apa namanya menghormati kebebasan daripada supaya nanti tidak terjadi timbul rasa malu di, di guru oh, jika okay. belajar bersama. Ya. Ya, jadi biar uh, kita sama ya, uh, biar gurunya uh, walaupun di masa sekarang ini kita posisi sebenarnya sama sama siswa tapi uh, biar tidak ada rasa canggung ya, Bu ya antara guru dan siswa seperti itu. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang sudah kita diskusikan ini, kira-kira uh, kesepakatan apa yang bisa kita ambil? Jadi tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu Guru bahwa aktivasi itu penting. Nah, kemudian kita sudah menentukan sasarannya juga sama teknis pelaksanaannya. Ye, silakan Bu Emi. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi kita di sini sepakat untuk sasarannya adalah siswa dan guru di mana tekniknya itu dipisah antara guru dan siswa dalam pelaksanaannya. Oke, okay. terima kasih. Okay, baik, jadi sasarannya adalah siswa dan guru dengan teknis, teknis pelaksanaan yang dipisah. Uh, ada bapak ibu yang akan berpendapat, Bu Tasya, silakan. Saya setuju sih dipisahkan, kayak tadi sasarannya guru dan siswa, tetap sasaran eh sasarannya guru dan siswa dan teknis pelaksanaannya harus dipisah, yeah, supaya bisa okay. menjaga baik. Iya. <laughs> okay. yeah. Baik, nah berarti Bapak Ibu dari apa yang kita diskusikan tadi kita bisa sepakati ya aktivasi IT Club Disman ini sangat penting untuk kita realisasikan dan sasaran utamanya adalah guru dan siswa dengan teknis pelaksanaan yang diatur terpisah antara guru dan siswa. Apa bisa kita sepakati seperti itu Bapak Ibu? Ya bisa Bu. Sangat. Iya, baik kita bisa sepakati bersama ya. Baik bapak ibu, karena kita sudah sepakat bahwa hasil diskusi uh, tentang hasil diskusi ini yaitu uh, aktivasi IT club di Suman dengan sasaran guru dan siswa dengan teknis pelaksanaan yang terpisah. Nah, hal ini akan segera kita follow up ke manajemen sekolah untuk legalitas. Nah, terima kasih bapak ibu sudah menghadiri sesi diskusi hari ini sehingga apa yang bisa Uh, apa yang kita sepakati bisa membawa perubahan, atau berdampak lebih baik bagi kita, uh, dan juga untuk siswa kita, uh, agar kita bisa menemani siswa dalam belajarnya. Sampai jumpa Nge, di sesi selanjutnya, tetap jaga kesehatan dan oh, santi 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 oh, uh, beberapa hal yang saya pantau yang pertama terkait dengan menyampaikan pertanyaan pemantik kemudian bagaimana teknik dan cara untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian uh, teknik-teknik parafrase itu juga sudah terlihat dengan baik, bahkan luar biasa, cukup santai sekali, ya sehingga bisa menguasai audiens yang ada. Kemudian uh, visualis visualisasi dengan menggunakan uh, media jambot juga sudah uh, dikelola dengan baik, uh, serta yang satu yang saya tambah tadi adalah bagaimana Bu bisa memperdalam jawaban uh, salah satu peserta. Dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan ini kemudian menjadi okay. daya apa ya kelebihan jadinya ya. Jadi untuk satu hal bisa diperdalam dengan lebih baik. Itu barangkali beberapa hal yang bisa okay. saya lihat ya. Terima kasih. Oke, okay. baik terima kasih Pak Adi.